Hai hai, aku tuh paling seneng ya sama makanan yang porsinya gede-gede kayak di Igaku restoran ini nih. Kita bakalan cobain menu favorit kita nih, ada beef ribs 1 kg dan iga bakar kambing. Pas banget nih buat yang suka daging. Ini dia beef ribsnya yang rasanya penuh kejutan. Pertama-tama beef ribsnya kita oleskan dengan bumbu rahasia seperti ini. Kita panggang lagi selama beberapa menit. Nah, tingkat kematangannya udah sesuai sama yang aku mau. Menggoda banget, Besti, makan beef ribs segede gini. Langsung aja kita angkat, setelah itu taruh di piring ya, sayur dan kentang yang sudah digoreng sebelumnya. Wow, ada iga bakar kambing yang aromanya tidak tara. Iganya kita marinasi dulu dengan bumbunya. Abis dimarinasi, langsung deh iganya kita kasih bumbu bakarnya, guys. Kalau udah, langsung deh kita bakar iganya. Wih, baru taruh aja, wanginya semerbak kemana-mana. Cita rasa manis dari bumbu dan empuknya daging yang iga yang udah direbus sebelumnya menjadikan menu iga bakar ini menu favorit dari setiap kalangan. Kalau udah, lanjut di torch biar makin membakar di lidah. Enak banget, guys. Kita langsung makan aja yuk. Pastinya ya. Ya, sekarang kita ada di Igaku restoran ini di daerah Manggarai. Benar. Ya, kan kita mau langsung cobain iga 1 kg. Wow. Justru lemak itu yang bikin wui-wui gitu ya. Langsung. Yes. Nih. Oh my guys, daging beef-nya benar-benar lembut banget. Wow. Mas Dimas, yes. Aku suka banget sama si lemak-lemaknya itu, ternyata benar-benar juicy banget tahu. Dan dagingnya, iganya tuh lembut banget. Aduh, ya ampun. Jadi itu mereka ancaman. Walaupun dagingnya tebel-tebel tapi empuk, tau enggak? Asli. Jadi mereka tuh benar-benar kualitas dagingnya tuh terjaga. Tuh lihat. Kuculin lagi, guys. Di bagian lemak-lemaknya tuh. Ui, dagingnya langsung sirna di mulut aku, bener-bener ngenahnya keterlaluan, woi. Ini dia saus masumnya enak ya, Mas Dimas? Enak, dia tuh rasanya pas. Bener. Daging beefnya juga juicy banget ya, guys. Jujur, saking enaknya aku sampai gak bisa berhenti untuk nyuap terus nih. Dan ini yang black peppernya dia. Aduh, favorit aku banget sih saus black pepper. Waktu aku landingin dagingnya, saking lembutnya mereka langsung melepaskan diri dari tulang. Baru nih mantap. Wow, ini sih benar-benar kalau kalian suka banget makan iga yang gede-gede dengan ukuran yang besar, boleh kalian cobain ke sini ya. Ya, yes, di sini tadi iganya kita coba tuh iga sapi ya, Besti, makanya gede-gede. Endul. Biar makin sempurna, kita makan pakai sausnya, guys. Dagingnya yang juicy, ketemu sausnya bikin lupa diri. Daging yang juicy bikin nagih banget. Dan sekarang kita akan cobain, ini adalah iga kambing. Iga kambing. Aku sih sejujurnya belum pernah cobain iga kambing. Kayak... Masa sih, kan di sop-sop iga kambing? Iya, sop-sop sering. Cuma diginiin kayaknya ini jarang banget aku makan begini, Mas Dimas. Aduh, ini lemaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak-lemak itu tuh punya ciri khas masing-masing ya. Kalau kayak lemak sapi tuh rasanya lain. Kalau lemak kambing tuh rasanya lain. Biasanya kalau lemak kambing karena dia lebih tipis, dia luarnya lebih crunchy, lebih garing. Kayak krenyes gitu ya. Iya, bener. Daging yang berlumuran dengan saus bener-bener langsung membanjiri rongga mulut aku loh, Besti. Aduh, aku sih suka banget sama bumbu bakarannya ya, Mas Dimas. Dia tuh bener aromanya wangi banget. Samanya kan kambing ya, tapi rasa kambingnya itu gak terlalu nyantrang banget. Jujur. Dan aku cinta banget sama lemaknya. Tuh lihat. Aduh Gusti, ini sih nikmatnya bikin happy loh. Daging iga kambingnya empuk dan ancaman banget. Ini ya, dia pakai bumbu kecap nih. Enak banget. Aku paling suka nih bumbu kecap seger gini. Paling cocok pas kita makan bakar-bakaran. Karena enak banget pakai sambal kecap. Ancaman banget loh, Besti.
iganya sempuk itu loh, rasanya juga meresap, suka banget. Banget ini, ya ampun. Benar, apalagi kan kita ya suka banget makan daging-dagingan kan, Ces? Juara sih. Apalagi daging yang berupa lemak. Itu sih jenisnya luar biasa nih. Pakai nasi, pakai sambalnya. Uwak-uwak belawak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak mau berhenti makan kalau seperti ini. Definisi berasa di surga. Kita kasih nilai dulu nih. Untuk Iga Kulo kasih ada di Manggarai. Nilainya adalah 10. Yes. Oke, good job. Bikin lapar bro. Enak banget. Aduh, pelaku sakit banget nih gelayangnya. Mantep nih. Siapa sih sampai pegang-pegang kepala gitu? Baru juga makan enak. Mas Dimas gak tau kenapa deh tiba-tiba habis makan kambing itu lemak-lemak itu kayak kepala aku kok pusing sih tiba-tiba, Mas Dimas. Bahaya loh, Ces. Itu bisa jadi tuh. Itu ciri-ciri kolesterol kamu lagi tinggi. Serius? Iya, makanya kan kemarin aku udah rekomendasiin. Kamu minum gak tuh minyak ikannya? Itu bisa menjaga supaya kolesterol kita tetap normal. Ih, Mas Dimas, aku tuh udah mau banget minum minyak ikan. Tapi teman-teman aku katanya minyak ikan tuh bau amis. Makanya aku udah minum-minum. Idih, Ces, teman-temannya gimana sih kalau yang aku rekomendasiin ke kamu itu kan Blackmores. Ini tuh odorless fish oil alias minyak ikan tidak berbau. Karena dia mengandung ekstrak lemon dan juga vanila. Wah, jadi Mas Dimas ini ya, minyak ikan Blackmore's Fish Oil ini jadi nggak bau amis nih? Iya dong, Ces. Lagian buat kita penting banget tahu jaga kadar kolesterol supaya tetap normal. Lihat nih semua yang kita makan. Kan ini rentan banget tahu kolesterolnya naik. Udah yuk minum, biar bisa lanjut makan enak-enak lagi. Gimana, Ces? Udah gak usah khawatir. Mulai sekarang pokoknya janji ya, rutin konsumsi minyak ikannya. Soalnya banyak banget manfaatnya. Lagian gak bau juga deh. Wih, bener banget Mas Dimas. Pokoknya ya, mulai sekarang aku bakalan rutin untuk konsumsi Blackmore's Fish Oil. Blackmore's Fish Oil, bantu memelihara kesehatan harian.